Kalian pernah dengar gak sih kata PPL? PPL adalah singkatan dari pelatihan perawatan luka. PPL adalah pelatihan yang mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan terpilih dalam perawatan luka bagi mahasiswa khususnya tingkat akhir agar menjadi tenaga perawat yang profesional. Bertujuan adanya peningkatan dan kemampuan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam perawatan luka bagi mahasiswa keperawatan. Apa aja sih yang akan peserta peroleh ketika mengikuti PPL? 1. Agar mahasiswa keperawatan mampu mengumpulkan data penunjang diagnosa. 2. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi masalah dan diagnosa perawatan sesuai data yang ditemukan. 3. Mahasiswa mampu membuat perencanaan asuhan keperawatan. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan rencana ASKEP, implementasi, luka akut, dan kronis dengan mempertahankan konsep yang seimbang. PPL di PLC menggunakan metode Blended Learning Program, yang di mana program ini memudahkan peserta dalam mengikuti pelatihan. PPL PLC telah bekerja sama dengan banyak instansi dan kampus-kampus besar di Indonesia. Kenapa sih harus PPL di PLC? Yang pertama, upgrade pengetahuan dan keterampilan perawatan luka terkini. Kedua, peningkatan profesional perawatan luka terkini. Ketiga, kesempatan mengembangkan praktik mandiri keperawatan. Keempat, dibimbing oleh fasilitator yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Kelima, mendapatkan fasilitas lengkap, sertifikat, modul, training kit, one set, seragam, door prize, dan pin. Keenam, mendapatkan fasilitas pembelajaran secara langsung offline maupun tidak langsung online via YouTube, Zoom, Google Classroom, dan website PLC. Tunggu apa lagi? Pastikan kampusmu bekerja sama dengan PLC ya. Sampai jumpa!